Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahi amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat, semoga Allah merahmati Anda semuanya. Pada hari kiamat nanti, ketika proses hisab telah selesai, para penduduk surga, mereka telah masuk ke dalam surga. Penduduk neraka, mereka pun juga telah masuk ke dalam neraka. Ada suatu peristiwa yang sangat besar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Suatu kejadian yang hendaknya kita sekarang semasa hidup di dunia betul-betul mencermati, memahami, dan berusaha untuk menyelamatkan diri kita dari peristiwa yang nanti akan terjadi di yaumul qiyamah tersebut. Apa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ibrahim ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala asyaitan lamma qudiyal amru. Berkatalah syaitan. Siapa? Iblis. Ketika proses hisab telah selesai, penduduk surga masuk ke surga, penduduk neraka masuk ke dalam neraka. Muqatil, beliau menyampaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuatkan mimbar dari api. Lalu iblis naik ke atas mimbar dari api tersebut. Iblis berpidato, iblis mengatakan, innallaha wa'adakum wa'adal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan janji yang benar kepada kalian. Dan aku pun memberikan janji pula kepada kalian. Namun janji yang aku berikan kepada kalian aku selisihi. Aku dulu mengatakan kepada kalian tidak ada hari berbangkit, tidak ada surga, tidak ada neraka. Tapi yang benar adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Dan tidaklah aku memiliki kekuasaan terhadap kalian. Illa an da'autukum fastajabtum li. Melainkan kekuasaanku kepada kalian, aku hanyalah sekedar mengajak kalian. Kalian pun ikut ajakanku. Fala talumuni walumu anfusakum. Kamu jangan mencerca aku, tapi cercalah dirimu sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak bisa menjadi penolong penyelamat bagi kalian. Kalian pun juga tidak bisa memberikan keselamatan kepada diriku. Kalian tidak akan bisa menolongku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku telah mengingkari perbuatan kalian mempersekutukan aku dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak dulu. Innal zalimina lahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim, bagi mereka azab yang pedih. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, akankah kita rela menjadi orang-orang yang akan mendengarkan pidatonya iblis,
yang secara lantang, secara gamblang dan tegas, dia berlepas diri dari pengikut-pengikutnya sewaktu di dunia. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang telah mereka sesatkan sewaktu di dunia. Kita hanya berharap keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mumpung kita masih hidup di dunia ini, mari kita benarkan, kita amalkan apa yang disampaikan Allah dan Rasul-Nya, karena itulah kebenaran. Dan janganlah kita patuh dan taat kepada syaitan, sebab janji iming-iming dari syaitan itu adalah janji yang palsu. Syaitan menghias-hiasi kepada kita dengan perkataan-perkataan yang penuh tipuan dan memberikan janji dan angan-angan yang palsu. Semoga Allah menyelamatkan kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu ingat kepada Allah dan berusaha untuk menjauhi jalan yang telah ditempuh oleh syaitan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.